كيكون خاطرين يصير لك انتجراسي تون عبد الرزاق كان معاه. Saya punya jadian tidak saya pun tidak terlalu tinggi lah macam tak tinggi sama tadi. Saya punya biasa-biasa saja. Kajian kerasa saya murid iaitu mengesan kecenderungan murid menjawab soalan berkaitan provinsi trigonometri serta meningkatkan kemahiran 10 orang murid tingkat kelima bangsa menggunakan kaedah Becah Mari Boyle Policy Becah Mari dalam melatar provinsi trigonometri. Becah Mari Boyle Policy. Okay, 10 orang murid tingkat kelima bangsa ini menghadapi masalah dalam melatar provinsi trigonometri. Masalah ini menyebabkan mereka kurang keyakinan dalam menghadapi subjek ujian tambahan sedangkan pemahiran dalam tajuk trigonometri adalah pemahiran dalam sukar. Jadi untuk menangani masalah yang dihadapi mereka ini, kajian telah dilakukan bagi mencari formula terbaik dalam menyelesaikan masalah melakar graf trigonometri yang dihadapi oleh 10 orang ini. Kaedah Becah Mari telah dikenalkan. Kemahiran murid menyusun kaedah Becah Mari akan mempercepatkan kesepahaman murid terhadap pelakaran graf fungsi trigonometri. Dapatan kajian menunjukkan murid-murid terlibat telah berjaya meningkatkan kemahiran pelakaran graf fungsi trigonometri mereka. Mereka juga tidak ragu atau ragu-ragu ketika menyelesaikan masalah berkaitan graf fungsi trigonometri. Jadi secara keseluruhan ini dapat disimpulkan bahawa tidak semua murid dapat menerima isi pembelajaran dengan mudah. Walaupun kemahiran yang hendak disampaikan itu bukanlah terlalu cocok. Mungkin mudah bagi kita sebagai itu, tapi bukan mudah bagi student lah. Setiap murid menjadi tahap penerimaan yang berbeza-beza. Menjadi tugas guru dalam memperbagakan kaedah penyampaian. Guru juga perlu berubah dalam usaha memastikan setiap isi pembelajaran itu dapat diterima oleh semua murid yang memiliki tahap penerimaan yang mungkin berbeza. Refleksi amalan pembelajaran yang lalu, tajuk fungsi trigonometri tidak terlalu suka tapi murid suka untuk menguasai kekurangan atau tidak kesesuaian kaedah dalam PTP dan murid kurang fokus dalam berkaitan tajuk fungsi trigonometri. Fokus kajian saya adalah ke sebahagian pada tajuk fungsi trigonometri iaitu fokus kepada kemahiran melakukan graf saja dalam tajuk. Tajuk itu besar. Banyak kemahiran dalam itu yang disoalkan dan saya hanya fokus kepada kemahiran melakukan graf. Kajian saya juga berfokus kepada 10 responden orang murid yang mengalami masalah dalam melakukan graf trigonometri. Dan apa yang saya tindakan saya adalah memperkenalkan kaedah Becah Mari dalam melakukan fungsi trigonometri. So dari segi objektif umumnya adalah meningkatkan kemahiran 10 orang murid dan seterusnya meningkatkan pencapaian yang lebih baik dalam SPM. Dan secara khususnya, saya nak pastikan 10 orang murid kita kali 50 ini lulus ujian melakukan graf fungsi trigonometri menggunakan kaedah Becah Mari. Kemudian meningkatkan keyakinan dan minat 10 orang murid di tingkat kelima musim ini dalam tajuk trigonometri serta mata pelajaran matematik tambahanlah setelah menggunakan kita. Okey, kumpulan sasaran melibatkan 10 orang murid. Responden terdiri daripada 5 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan. Responden mempunyai markah yang rendah dalam perpecahan pertengahan tahun iaitu peratus markah 1.07 daripada 7 markah penuh. Dan untuk atau mengairah melakukan graf trigonometri kalau dia masuk dalam kertas tu dan biasanya markah ni peratus markah ni adalah 7 markah. Dan biasanya pelajar yang saya kena pasti ke sini saya kena dapat 1.07 saja. Okey, tinjauan masalah melakukan pemerhatian telah dilakukan terhadap jelapan tingkah laku murid semasa proses PPC berlangsung sebelum dan selepas kajian. Memeriksa kembali jawapan murid. Okey, bagi tajuk fungsi trigonometri bagi lakaran graf fungsi trigonometri bertujuan mengatasi kekurangan yang wujud. Dan saya juga melihat kepada soal selidik. Murid diminta menjawab soal selidik yang disediakan sebelum dan selepas intervensi yang dijalankan bagi menilai persepsi murid terhadap kaedah Becah Mari dan keyakinan menjawab soalan berkaitan lakaran graf fungsi trigonometri. Kemudian ada juga ujian pra dan post. Ujian pra telah diberikan kepada responden sebelum kaedah Becah Mari diperkenalkan. Soalan diambil daripada perasaan SPM tahun-tahun sebelum.
jawapan disemak sendiri oleh saya tanpa perbincangan dengan responden. Kemudian ujian pos terus dilaksanakan selepas jurus pengkaji memperkenalkan siap sedar macam hari. Ujian pos ini masih mengekalkan format dan bentuk yang sama seperti ujian pra. Format dan bentuk yang sama, bukan soalan yang sama. Analisis terhadap penjawab masalah saya. Kalau orang murid sebagai sekolah bukanlah merupakan murid yang memiliki masalah dan disiplin dan fokus terhadap pelajaran. Betul-betul masalah. Kategori sederhana. Murid perempuan dilihat dengan mengambil perhatian berbanding murid lelaki. Cuma bagi tajuk, bagi psikometri, murid-murid ini kurang berkeyakinan memberi respon mereka. Okay, analisis mengulasi kembali jawapan murid. Berdasarkan jawapan murid, hampir kesemua responden tidak mampu melakukan graf fungsi trigonometri. Responden tidak menstrukturkan kaedah yang betul dalam melakukan graf fungsi trigonometri. Analisis terhadap soal skripsi yang saya buat berdasarkan analisis awal soal skripsi secara keseluruhannya purata skor adalah 3.1 daripada 5. Skor paling kecil adalah 0, nanti kita tengok punya data di mana responden kurang yakin melakukan graf fungsi trigonometri secara betul dan tepat. Item-item berkenaan minat dan persepsi terhadap mata pelajaran matematik tambahan 2 berada di tahap 3.14 hingga 4.0 sahaja. Okay, ini antara item analisis asli yang telah saya buat sebelum intervensi, sebelum kaedah macam hari di laksananya. So, kalau lihat pada situ, untuk item pertama sehingga item ketiga nak selidik dari segi minat pelajar terhadap subjek tambahan. Okay, ratanya dalam 3.1 dan sehingga 4.0. Kemudian item keempat baru menjurus kepada tajuk fungsi trigonometri. Dan apa yang saya dapat itu pada item yang ke-9 paling rendah. Okay, ratanya 2.86. Saya boleh menggunakan graf fungsi trigonometri secara betul dan tepat. Okay, yang lain main purata 3.4. Dan purata untuk semua item soal sedikit adalah 3.1. Okay, analisis tiga masalah terhadap ujian pra. Berdasarkan ujian pra, kita didapati bahawa 8 daripada 10 orang murid terlibat gagal. Hanya 2 orang lulus dengan markah 41 dan 44 sahaja. Purata markah pula adalah 16.7 sahaja. Markah paling kecil pula adalah kosong dapat markah. Ini menunjukkan hampir kesemua murid tidak menguasai kemahiran markah graf fungsi trigonometri. Okey, antara kita lihat di situ data yang saya peroleh semasa yang pra P1 perempuan 1 PL 2 lelaki. Keseluruhan ini gagal hanya 2 orang ini sahaja yang lulus, lelaki 4 dan lelaki 5. Yang paling minimum markah adalah kosong dan paling maksimum adalah 44 markah. Okey. Lulus hanya 2, gagal 8. Nak analisis kesahan di sini. So kita setiap markah kosong dapat seorang, 6 markah seorang, 28 markah seorang dan seorang. Okey. Menang statistik perihalan sepuluh tak ada misi purata 16.7 sesiap jawab 20.4. Okey, seluruh ini pelaksanaan aktiviti pembelajaran dan pengajar menggunakan kaedah macam hari ini. Okey, aktiviti pertama saya memperkenalkan graf asas sine, cos dan tangent bagi fungsi trigonometri. Okay, murid diperkenalkan dengan terlebih dahulu pelajar perlu diperkenalkan dulu dengan graf asas trigonometri. Iaitu graf asas bagi sine, cos dan tangent. Kemudian pelajar juga perlu tahu dari segi kedudukan-kedudukan pemala A, B dan C. Okey, di mana pelajar perlu asingkan antara pemboleh upah dan pemala. Di mana Y dan X itu merupakan pemboleh upah, A, B, C itu adalah pemala. Jadi kelompok responden saya ini kita tak ada masalah dari segi nak membezakan antara pemboleh upah dengan pemala. Okey. Contoh, graf asas bagi sin cos tangent. Saya perkenalkan dulu graf y sin x, y cos x, y tangent x dulu. Di mana nilai a kalau kita kenal pasti, nilai a yang kita adalah nilai 1 dekat depan. Dalam map ni 1 ni terhidden.
Karena saya selalu buat lawak lah, satu ni kita dah bagi pada PM kita untuk satu Malaysia. Bagi perhatian kenapa satu tu tak, tak diletak je tu, balik kat depan tu, pemarah kat depan tu. Tu yang saya jawab lah. Okay, kemudian dia lagi B tu satu juga kan. Sign N, maknanya MKK satu, A, A satu, B nilai satu, C kosong. Okay, dan ini adalah graf, graf asas bagi fungsi trigonometri. Graf asas bagi sin bagi satu kalaan lengkap. Satu bilion penuh dalam itu. MPK ke satu dan bawah maksimum satu, minimum negatif satu. Cost pula dia start dengan satu. Maksimum dia dan minimum dia negatif satu. Dan begini juga, ini pula adalah graf tangent. Okay. Saya hanya cukup sikit dari ini kerana masa. Okey, aktiviti kedua mula digunakan kaedah macam mari. Mula digunakan kaedah macam mari, iaitu melangkah paksa menegak dan paksa melintang terlebih dahulu. Bila kita nak lakukan graf pokok mana pun mesti ada graf yang menegak, paksa menegak dan paksa melintang. Itu nombor satu. Kalau yang tu pun tak boleh buat, paksa maknanya memang sampai hati lah, sampai hati. Mana sampai hati, mana tak jaga lagi itu. Waktu orang boleh langkah paksa padahal. Okey. Kemudian saya boleh perkenalkan lah B. Maknanya kita akan melihat kenapa B macam mari. Kita akan melihat B. Huruf B dulu. Maknanya pemalar B dulu. Saya tambah saja perkataan huruf E itu. B itu so, sebab nak suruh ada bunyi perkataan B macam mari itu. Patutnya B, C, A, M, A lah. Dia punya turutan tu. B dulu. Tengok B dulu itu kalahan. Maknanya period. Satu period kita dah tahu dah. Satu period bagi sin macam mana, cos macam mana, tangent macam mana. Kemudian C melakukan gerakan atas atau bawah dengan terus menulis nilai C pada paksi melintang. Nanti kita dah tengok. Kemudian melakukan A iaitu amplitude graph. Kemudian melakukan M iaitu modulus all. Iaitu fungsi ada modulus penuh. Dan melakukan E, range in, iaitu graph dalam bilangan sepuluh. Biasanya SPM kosong hingga 360. Soalan SPP dia jahat sikit, dia ada 0180, dia 0.4. Okay, contoh Y sama dengan 0 sin X 2X tambah 1. Okay, graf, student bila tengok persamaan, dia terus jam lah, tak boleh nak buat, nak mula macam mana. Dia hanya boleh mula mungkin buat pasti je lah. Kemudian pelajar mesti kena pasti mana A, mana B, mana C. Terutama dia itulah A, B dan C. Okay, kita kena pasti dulu B, dua kalaan, maknanya nilai B itu 2, kat tengah. Kemudian C, ajarkan graf ke atas, maknanya plus 1, satu unit. Kemudian A, amplitude, maksimum atau minimum graf adalah sebanyak 2 unit. Kemudian modulus, jika ada, tak ada modulus pada Y sama dengan cosine 2L tambah 1. Kemudian julatnya adalah 0 hingga 360. Okay, jadi kita mula nak buat. Saya akan suruh pelajar buat paksa tegak dan paksa melintang. Dan berdasarkan persamaan tadi, kita akan melihat nilai B, iaitu dua kalaan bagi graf sin. Satu kalaan begitu, dua kalaan itu. Kemudian kita akan tengok C. Graf kita ni dianjakkan ke atas sebanyak satu unit. Jadi tak perlu kita nak anjakkan. Terus kita masukkan plasma kat situ. Maknanya graf tu siap-siap dah telah teranjak sebanyak satu unit. Okey, seterusnya pelajar tengok pula pada A. Reja A, iaitu amplitude sebanyak 2 unit. Di bawah minimum sebanyak 2 unit. So pelajar akan kenal pasti amplitude ke atas berapa, ke bawah berapa. So pelajar akan so dah satu kat sini. Amplitude ke atas ni adalah 2. So 1 tambah 2 dia akan dapat 3 maksimum. Sini pula 1 tolak 2 dia akan dapat negatif 1. Dan last sekali baru dia buat paksi F. Baru dia buat paksi F. Kemudian last sekali baru dia letak 360 darjah range. Okay, itu pula untuk graf 2 cos 2x tolak 1 jika ada modulus. So kita tengok macam mana kaedah dia. Buat paksi dulu, kemudian melihat kepada B dulu, dua kalaan bagi cos
dua kali bentuk bentuk kraf. Kemudian terus tolak satu. Okey, kraf itu diturunkan sebanyak satu unit. Kemudian kena pasti amplitude. Amplitude dia 2, so kita kena pasti maksimum dia. Maksimum dia 1, minimum dia negatif 3. Kemudian baru kita buat 4CF. Okey. Kemudian baru kita dengan modulus. Modulus ada dan perlu dipantulkan. Dan pantul macam mana? Kita akan pantul pada 4CF. Sebab modulus ini menunjukkan nilai-nilai sentiasa positif. Okey, kita pantul macam tu. Dan nak sana, untuk kes ini student kena padam. Kena padam bahagian bawah. So dia akan dapat graf macam tu. Dan dia takkan salah dari segi amplitude dan dari segi anjatan graf ke atas ke bawah. Okay, kemudian aktiviti ketiga atau cuba jawab ni adalah saya menggunakan PDP 21 untuk aktiviti ketiga ni seperti sharing the walk, two string and one string dari pun saya gunakan untuk melihat pelajar membuat aktiviti macam mana. Kemudian penilaian yang saya dapat daripada ujian pro dan ujian pus itu amat ketara. Amat ketara, dia jadi balik dua lulus 8 gagal, dia jadi lepas ujian pus jadi 8 lulus 2 gagal. Masih ada 2 orang lagi yang gagal. Tapi yang dapat kosong tadi terus melonjak ke 95. Itu yang aku ada terjadi. Sebenarnya dalam proses mendidik manusia kita, kadang kita tak jangka manusia ni macam mana, sejauh mana penerimaan dia terhadap kita punya pengajaran.